Oh, kakak pindah ke kakak yang ini. Lantas ini tak capot ya? Apa? Iya, kan jadi host. Sampai selesai ya. Mbak yakin nggak usah dengerian kan? Sudah siap. Kalau kasih dengerian dah. Maksudnya? Ya kan nanti Ian kasih tahu lah. Misun dulu. Loh, oh, aku masih jadi. Masih bintang tamu. Saya kan sudah tahu. Masih bintang tamu. Hati-hati jangan dikerjain nanti kayak saya. Saya nanti bukan saya kasihan, ya Allah, ibu kesel orang lain. Ya bingung mau jawab apa ini? Pertanyaannya. Saku ya emang. Saya tahu bapak segala ini. Perempuan banget, kebetulan emang produsernya memang perempuan ngurusin tentang kuliner, masak-masak ini indah sekali. Kalau kita lihat teman-teman, saya suka yang berwarna cerah, itu mempengaruhi mood kayak gitu. Jadi di sini Ian letakkan bunga anggrek. Nah, cantiknya ya Allah nih. Ini warna pink apa fuchsia, antara itu deh, atau violet, cantik sekali. Nah, ini mempermanis meja kuliner kita. Karena memang Cafe Rentete kita belum punya pantry kayak gitu, teman-teman. Jadi ya yang ada kita manfaatin aja lah kayak gitu. Tadi kali itu masuk di kafe nanti udah buka botol. Ada ala versi satu.
Kedua, kali ini kita punya mams yang akan membawakannya itu masih dari Dharma Wanita, Ibu Eti dan Ibu Yanti. Selamat mengikuti. Masak-masak ini. Tahan dulu ya, biar kita perkenalkan bintang tamunya tentang kuliner. Oke. Saya harus menyapa pemirsa TVRI. 5, 4, 3, 2, Otelo. Cinta kuliner, yaitu cita rasa mampu menggugah rasa terlalu enak. Endos ya. Sekarang satu masak apa? Oke, judul masakan awal tahu tepung. Tepung tahu tepung. Tepung itu yang pung ya. Oke lo, ini belum perkenalan ya. Sebagai bintang tamu, Irawati Wahing. Saya Ibu Eti Gina. Saya Ibu Yanti Ledat. Satu on air ya. Ini masakan yang bikin menggugah rasa. Dan pemirsa jangan kemana-mana, lihatlah Mama Yanti, Mama Eti, Ma Eti, Ma Eti Paul, Mama Eti Paul Takoi. Ini yang akan memasak tahu tepung. Nah, bukan tepung ya. Oh, tepung. Nah, pemirsa, mari kita ikuti acara mama-mama yang berdua cantik ini untuk memasak dan jangan kemana-mana. Cipta rasa mampu menggugah rasa. Wah, terlalu enak. Enak. Oke, play tune. Oke, langsung ya Mbak Ira, tanpa iklan langsung ya. Udah, nanti dari situ baru oke, saatnya kita mulai masak ya. Perkenalkan bumbu dan bahannya. 5, 4, 3, 2, monggo, 2 on air. Cipta rasa mampu menggugah rasa. Lalu enak. Saatnya mulai memasak. Mama Yanti, Mama Paul sudah bidangnya berlibat. Oke, Mama Eti sudah. Yang terpenting jangan bawa nama suami. Sekarang silakan memasak. Iya, ngomong sendiri ya. Pertama kita oke, satu close. Apa ini? Satu close, Kakak. Ya Allah. Aduh, sangat saya. Angkat, Mbak, angkatnya tinggi, Mbak. Tahan. Tapi tenang. Ya. Oke, lagi on air. Tahu tidak diapa-apakan. Oke, ya. Next. Ya, tahunya dihaluskan. Ya, aduh. Saya kita ulek. Ya, ini caranya satu tantang, Ibu Eti menghaluskan atau mengulek tahu ini ya. Jengkel sama suami rasanya. Di aduk, tahu ini bisa di blender juga bisa. Tahan dua. Oke, dua on air. Sampai tiga untuk out. Jangan. Sudah dua, satu ambil. Om Paul, jangan. Ambil itu. Om Paul, ganti kamera dua. Yang gak blender ya? Oke, tiga on air. Boleh, dua sama satu sudah close ya. Tahan dua bisa tilt up ya. Sampai itu tilt up ke wajah ibu ya. Oke, silahkan tesat dua, silahkan tilt up. Dua tilt up. Oke, belum. Perangan, belum pandek. Oke, tilt up. Punya tempe, berarti pandek. Pakai tempe. Oke, tahan ya kakak, tahan lagi iris bawang. Oke, silakan. Ya, nama pencinta kulinernya Ibu Paul Takoi. Monggo, out dua untuk namanya. Out dua sedikit untuk medium shot. Tahan, awas. Betul. Oke, silakan kalau nama. Iris gitu ya, sumbri iris. Yang pengen di iris. 5, 4, 3, 2, 1, out. Tiga, satu bisa ambil ibu yang di sebelah. Ibu, ya itu. Tahan. Untuk out, tahan. Tadi aku, okay, kita ulurnya sampai hancur. Sampai halus. Nah, tadi bahannya apa lagi? Kayaknya belum diperkenalkan. Iya. Ibu mengulat, saya memperkenalkan. Iya, boleh. Oke, tiga. Tadi lupa. Oke, tiga on air.
Ini tahan satu untuk mana-mana. Tahan Mbak Ira, tahan. Kamera satu ambil, kamera satu ambil. Oke, kamera dua. Oke, kamera dua yang ambil ya. Ini buat oke, dua on air. Orange yang manis. Berarti kayak aku, nah, kayak aku. Aku plusnya. Plus aku binatang. Ini ada. Aduh, sakit perut aku. Panir. Tepung roti. Oke, ya, satu on air ya. Ini kalau orang yang pintar nanti mungkin pasangnya satu-satu, tapi berhubung ini nanti langsung diguling-guling. Ada telur ayam, dua butir, ya. Terus, cepat-cepat toh Mbak. Oke. Bawang putih. Oke, dua bawang putih. Oh, sabar Mbak. Kalau tahunya enak. Oke, tiga siung. Ini bawang putihnya 3. Oh, kalau tahu 6, bawang putihnya 3. Berarti sesuai separuh-separuh. Oke, satu on air. Yes, 3 on air. Bahannya kan oke. Oh, ini yang sudah di yang sudah diulang. kalau Ibu Paul jengkel sama suami dianjurkan. Ini kayaknya suaminya nakal. Ini jamur. Kaldu jamur. Kalau mau tidak mau suka pakai kaldu jamur, boleh pakai penyedap rasa. Oh, iya. Istri-istri semua seberani omong. Ini Marica. Nah, itu harus paling tampil di TV. Kan suami saya mau tampil di TV. Ini kalau tidak salah, garam. Ini ada lihat dulu. Ini tepung bumbu. Ini tepung bumbu. Oke, tepung bumbu dua. Juga memakainya secukupnya. Oke, tiga on air. Satu di Ibu Yos, coba satu di Ibu Yos, karena satu di Ibu Yos. Tepung tapioka. Oke, tepung tapioka. Yang buat renyah-renyah. Jadi kalau dimakan nanti keras. Oke, silakan. Oke. Ya, ini sudah halus. Satu. Oh, sudah halus. Oke, silakan. Satu. Oke, silakan. Ya, satu on air. Campur bawang putih. Bawang putih yang sudah dihaluskan. Ya. Ini. Ya, betul ibu-ibu. Jadi ibu-ibu tidak perlu boros ya. Masak tiga lagi on air kakak. Oh, jangan terlena loh ya, jangan terlena. Tiga lagi on air. Langsung habis itu jangan ya. Standby satu. Dua tahan. Lima. Oke, satu on air. Enak. Yang semakin dicintai suami karena kantong suami tidak terlalu boros. Betul. Dua on air. Ibu Yanti juga gitu ya. Apalagi yeah, kalau sering mengeluarkan uang itu suami-suami langsung nadanya gimana? Wih, nada tinggi. Wah, kalau gitu pas nada tinggi ya seperti tadi untuk mengiris daun bawang ya, bocor ya. Suami pening, gitu ya. Tertawanya ditahan aja.